Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu nih status terbaru dari Ayu Ting Ting official update, di mana di sini ada schedule Ayu Ting Ting terbaru hari ini. Ayu Ting Ting hadir di Brownies TV jam 12.30 dan nanti malam Ayu Ting Ting juga akan hadir di Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya akan meriah dan pastinya menghibur sahabat semua di rumah. Informasi selanjutnya di sini dari Ai Igun, sudah berhasil turun Dr. Cici. Bisa aja ngetag Igun, semangat ditnya kalian bertiga. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tulis Ai Igun di akun Instagram pribadinya, di mana di sini ada Dr. Cici Nugrahani yang menandai Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan dan juga Siva. Di sini ada informasi bahwa Ayu Ting Ting baru saja melakukan diet tapi sudah turun ya. Berhasil. Alhamdulillah berhasil, kata Dr. Cici Nugraha. Dan memang harus berhasil nih, karena sebentar lagi akan menyambut hari paling bahagia, yaitu pesta pernikahan dari adik tercinta Siva. Semoga lancar dietnya untuk Ayu Ting Ting, Siva dan juga Ivan Gunawan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan, amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya, di sini ada yang sedang bahagia nih sebelum melepas masa lajangnya. Jadi Siva meneruskan perjalanan cintanya bersama Danda Fahrizal. Happy anniversary sayang, semoga bisa semakin lebih baik lagi ke depannya hubungan. Terima kasih kamu sudah setia dengan hubungan ini. Terima kasih telah memberiku semangat dalam kehidupan. Terima kasih telah memberiku waktu yang tak pernah mengucap lelah. Akhirnya hubungan kita 4 tahun dan dikit lagi kita mau ke jenjang yang lebih serius. Semoga hubungan ini semakin baik selamanya. Amin. Happy anniversary sayangku, love you. Aku berharap semua yang sudah kita jalanin selama ini jadi pembelajaran dalam hubungan kita. Slide pertama anniversary 1 tahun, slide kedua anniversary 2 tahun, dan slide ketiga anniversary yang ketiga tahun. Wah wah. Adik dari Ayu Ting Ting ini akan segera melepas masa lajangnya bersama sang kekasih Nanda Fahrizal. Insya Allah tahun 2002. Kita doakan semoga Ayu Ting Ting juga mendapatkan kekasih dan belahan jiwa di tahun 2002 nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya di sini ada ucapan dari Ayu Ting Ting untuk Dear Butter, di mana di sini Dear Butter mengirimkan hadiah tahun barunya nih untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarga. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih, dan di sini juga dilansir langsung dari Instastory Ayu Ting Ting. Masih dengan suasana BTS, di mana di sini Ayu Ting Ting menunjukkan foto kekasihnya Jin. Dan di sini memang Ayu Ting Ting sudah tergila-gila dia sama Jin, dan kemarin Ayu Ting Ting juga memakai baju yang kaplannya sama Jin. Ini memang super duper nih, tak hanya foto, di sini juga Ayu Ting Ting membawa tas yang memang selalu dibawa oleh member BTS, dan sepatunya juga wah luar biasa nih ya, memang Ayu Ting Ting super luar biasa. Dan inilah persiapan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV bersama Ivan dan juga Wendy serta Ruben Onsu. Dan di sini juga ada berita terbaru nih dari Miracle Putra Mahkota. Tepatnya pada hari ini Senin 23 Desember 2021, Miracle Putra Gunawan, anak dari Ivan Gunawan, bertemu dengan Kak Seto. Betapa nyamannya Miracle atau Ekel bisa bersama dengan Kak Seto ya. Dan tak hanya Kak Seto nih, di sini juga Ayu Ting Ting sedang menggendong Ekel nih. Ekel dibawa lagi ke Brownies TV oleh Ivan Gunawan.
Bundanya sayang banget nih sama Ekel. Begitu juga dengan Om Wendy sayang banget nih sama Ekel. Bahagianya Ekel ya. Dan dari status tersebut dikomentari oleh AI Gun Ekel ketemu Bunda sama Om Wendy. Anak semoga jadi anak beneran ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Lakuan yang super jahil selalu Ayu lakukan kepada Ekel putra dari Ivan Gunawan. Sampai-sampai Ivan Gunawan merasa kesal dengan tingkah Ayu, Ting Ting dan juga Wendy Cagor. Sehat semangat untuk semua tim Browniesnya. Semoga selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting, Wendy Cagor dan juga Ivan Gunawan hari ini di acara Brownies TV yang seru, kocak dan juga menarik. Ivan Gunawan selalu memberikan kebahagiaan nih untuk Ayu Ting Ting. Begitu juga dengan Wendy Cagor yang selalu kompak dengan Ayu. Inilah gaya Ayu Ting Ting dan juga Wendy Cagor hari ini saat menghibur di Brownies TV. Ada-ada aja kelakuannya yang membuat kita semua tertawa. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria kan kak, ceria, kalau diajak iya. Ngomong tuh, iya, seru sekali. Tuh gemas. Oh so sweet ya? Banget iya. Baby Ekel sama Kaseto iya. Tuh mukanya ceria kan kak, ceria, kalau diajak iya. Ngomong tuh, iya, seru sekali. Hai guys, buat kalian semuanya nih, aku selalu setia bawa Ting Ting Kuliner. Ini ada lumring dan juga ini ada keripik ikan sambalado. Ini enak banget kalau aku kemana-mana, aku selalu bawa ini guys. Ini cuma bisa di order di Ting Ting Kuliner. Buruan yang mau coba, wajib banget, ini enak banget. Ting Ting Kuliner, keripik ikan sambalado. Cuting, kemasannya juga rapi. Jamin enak, jangan ketagihan. Ekel lagi main ke Brownies. Om Wendy, ada Ekel om. Om ada Ekel. Om, om ada Ekel. Palanya, palanya. Tuh, belum jejak nanti dia. Kirain udah jejak. Om, om ada Wendy. Coba di tebak-tebak kayak sendawa. Diam dong, diam lagi sendawa deh. Ekel, ada papa. Ada papanya Ekel, ada papanya Ekel. Sayang, udah nyucu nak? Enggak, enggak dipegang pala. Hai Om Wendy. Om Wendy, om tegur Ekel dong om, kesian om. Ih, Ivan ngobrol. Kok saya aku sekarang dikituin? Diapain, gak diapa-apain. Cerita dulu dong lagi, baru ketemu kangen sama Ekel. Alamat Ekel.